Video viral di media sosial rombongan ibu-ibu di Gunung Kidul, Yogyakarta kenakan helm saat menumpang di bagian bak mobil pickup. Namun meski sudah menggunakan helm, rombongan ibu-ibu tersebut dihentikan polisi saat melintas di kawasan jalan raya. Momen ketika para ibu-ibu tersebut ditilang ramai beredar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun @tanyakal Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Dalam video yang beredar tampak satu mobil pick putih dengan kondisi bagian bak terbuka. Namun bukannya diisi dengan barang-barang, pick up tersebut justru membawa sekitar belasan ibu-ibu yang duduk di bagian belakang. Meski menumpangi pick up, rombongan ibu-ibu tampak tetap memperhatikan keamanan dengan menggunakan helm. Namun saat melintasi jalan raya, rombong ibu-ibu yang menaiki pick up dan menggunakan helm itu dihentikan oleh seorang polisi lalu lintas. Tampak sopir pick up dan polisi tersebut sempat berbincang di pinggir jalan. Diduga polisi tersebut menghentikan pick up lantaran adanya larangan mobil pembawa barang dengan bak terbuka digunakan untuk tumpangan. Ibu-ibu yang duduk pada bagian bak pick up itu pun terlihat kebingungan. Video ibu-ibu yang ditilang lantaran menumpang bak pick up meski sudah menggunakan helm itu pun ramai mengundang perhatian warganet lantaran dinilai begitu lucu.